teman-teman lainnya yang pergi pantai. Let's go. Wah, ternyata sudah sampai pantai juga teman-teman. Wow. Ini dia pantainya, luas sekali. Woo. Halo teman-teman, Arumi lagi di pantai nih. Wow. Wah, seru sekali ya. Lihat ombaknya yang kencang, dengan angin yang kencang, dengan tempat duduk yang sejuk. Melihat anak-anak berenang nih teman-teman. Arumi mainnya di pinggiran pantai aja ya, karena Arumi nggak berani mandi teman-teman, karena deras ombaknya. Lihat airnya sampai naik-naik ke atas. Wow, kencang kan teman-teman. Oke teman-teman, sebelum Arumi main air pantai, ini Arumi lagi main pasiran. Wow. Main pasiran di tempat popminya sudah habis, jadi tempatnya dibuat untuk ngambil pasirannya dan dibentuk teman-teman. Ini Arumi bersama temannya ya, main-main pasir pantai. Seru ya main pasirnya. Wow. Selain Arumi main pasiran, Arumi juga main ayunan teman-teman. Ini dia ayunannya. Wow. Enak sekali ya main ayunan, bisa sambil tidur kayak seperti Arumi, santai-santai di ayunan. Wah, ini Arumi diayun sama mamanya. Aruminya lagi ngantuk, jadi diayun deh. Oh iya teman-teman, tadi kami masuk ke pantai, kami disambut sama monkey. Ini dia monkeynya. Wow. Monkeynya banyak teman-teman. Kalau kita bawa makanan, nanti satu kampung yang datang ngambil makanan kita. Makanya kita hati-hati ya teman-teman kalau ke pantai. Soalnya monkeynya berkeliaran. Nih monkeynya, takut sekali ya teman-teman. Ini kami lagi ngasih makan monkey ya teman-teman, soalnya jajanan kami diminta monkey. Tengoklah keseruan kami ngasih makan monkey. Tengok dia. Ada sana lah, mana. Mana? Kalian tengok anyway, kami ke pantai, bukan pantai aja yang kami lihat, monkey berkeliaran kami tengok. Ha, ngapain lah orang tuh dua-dua gitu? Ha, ya Allah, tengoklah ramai kali kan teman-teman. Arumi sampai takut meluk-meluk ayahnya, takut digerauk sama monkey. Pokoknya kalau nggak kita ganggu sih nggak akan digerauknya, tapi apa salahnya hati-hati ya kan Wi. Nih Arumi ha, senang tapi takut. Setelah kasih makan monkey kan Wi, pergilah kami diam-diam sama Arumi beli pop mie, karena kan kelaparan udah, biar nggak ketahuan sama monkey nih. Cepat-cepatlah kami makan pop mie nih Wi, biar kami nggak dikerumunin loh. Pokoknya kalau kita makan apapun, datanglah monkey tuh. Ini kami cepat-cepat makan. Si Arumi pun cepat nak bilang gitu. Biar enggak datang monkey-nya. Dia pun makannya dengan lahap lah weh. Kasian kali lah kami nih weh. Habis makan kami tuh ya teman-teman, pergilah kami ke bawah sama Arumi lihat pantai di pinggirannya. Ini airnya belum naik ya teman-teman, masih di bawah. Jadi kami lihat-lihat dulu ada ikan, ada udang enggak ya. Jadi maksud kami mau kami ambil, tapi udah airnya datang jadi enggak bisa.
Oh iya teman-teman, ini air pantainya belum naik ke atas ya. Ini masih di bawah. Dan ini tada, airnya sudah naik ke atas. Wow. Ini air pantainya deras ya teman-teman. Hati-hati, awas terbawa arus. Wow. Ini Arumi sama mamanya lagi main-main air teman-teman, air pinggir pantai. Wow. Ngejar kita, jangan sampai kena ya, nanti kalau kena basah deh, tapi ujung-ujungnya basah juga. Seseru itu kan teman-teman, yuk datang ke pantai untuk refreshing. Buat apa ini bang? Buat apa namanya ini? Kolam kelaman. Wow. Nah, ada kolam kelaman abangnya. Hah? Iya dong. Wah, ramai sekali yang main pasiran. Mereka nih lagi nunggu airnya sampai naik ke atas kali ya. Habis itu mereka mandi. Ini mereka mau main pasiran dulu karena seru deh pasirannya dan rame sampai ujung sana teman-teman. Main pasiran, tengok mereka buat-buat kolam-kolaman. Pandai kan mereka teman-teman, kreatif sekali. Oke teman-teman, inilah dia keseruan Arumi pergi ke pantai. Jangan lupa di subscribe, like, share, and comment ya teman-teman. Okay. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye. Terima kasih sudah menonton.